rencana berkatul ada. Guru ini rencana? Ada berita mungkin kemana? Ada ya. Kemudian dari kepegawaian. Mas Lukman saja. Pak Nur Hasan ke Surabaya. Bu Eli? Dengan Bu Eli. Oke. Kemudian dari keuangan, dari semua. Pak Nova ada? Besar, kelihatan langsung. Dari seksi beda kontren untuk sebagian jadi peserta, jadi petugas. Kemudian dari seksi Faiz, lengkap. Baik. Dari Jawa, PNS dan Pak Saleh sendirian memang. Dari Dimas, lengkap ya. Tema, lengkap. Terima kasih. Seksi PAU, lengkap juga. Rumah Sofi sudah datang. Ya, terima kasih, selamat datang dari Bicara. Untuk Kojawan Faiz dan Kojawan Madrasah, alhamdulillah banyak yang hadir karena ada perwakilan saja. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, dua hari lagi kita akan menjalani cuti bersama. Selama bulan Ramadan ini, alhamdulillah seluruh kegiatan berjalan lancar dan menjelang Idul Fitri, kami atas nama pribadi dan mewakili jajaran pimpinan mohon maaf lahir dan batin. SOP-nya kan begitu ya, Bapak. Sehingga maaf kita itu betul-betul tulus dapat kita berikan kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu, seharusnya kita di bulan Ramadan ini masuk jam 8 dan pulang jam 3 sore. Akan tetapi banyak yang harus kita evaluasi dan ini juga merupakan satu hal yang harus kita perbaiki bersama. Jadi ke depan kami mohon dengan hormat bagaimana masuk dan pulang ini betul-betul dapat kita laksanakan dengan baik. Sudah ada garis yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini dan kita ketika memutuskan untuk menjadi insan di Kementerian Agama ini berarti harus menerima segala konsekuensi tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi kita mohon dengan hormat, mudah-mudahan kedisiplinan kita ini semakin lama bisa semakin baik. Paling tidak ketika kita tidak bisa bekerja dengan baik, kita bisa disiplin masuk dan pulang dengan baik, belajar sini. Kemudian yang kedua, karena besok hari terakhir, maka mohon dengan hormat kepada UP sesuai dengan perintah Kanwil. Hari pertama, hari terakhir masuk sebelum cuti dan hari pertama masuk setelah cuti nanti akan ada pemantauan. Terutama nanti ketika masuk pertama setelah cuti, biasanya inspektorat akan menurunkan tim untuk meninjau secara langsung satker-satker yang ada di seluruh Kementerian Agama termasuk Sumeneb. Selain itu kita juga dipantau secara administrasi. Jadi mohon kepada masing-masing pimpinan di jajaran pimpinan untuk mengontrol masing-masing anggotanya. Karena nanti hasil dari pemantauan ini akan dimintai laporan ke Inspektorat Jenderal, linknya kemarin sudah kami terima. Jadi mohon kalau memang ada anggota tidak masuk, ya dikatakan tidak masuk. Kalau misalnya izin, ada kolom keterangan izin. Kalau tidak ada izin, ya ada kolom keterangan tanpa keterangan. Jadi dalam hal ini, sekali lagi mohon dengan hormat, untuk hari terakhir dan hari pertama masuk nanti, Bapak Ibu bisa masuk keseluruhan. Bisa masuk keseluruhan. Dan ini juga merupakan doa kita, mudah-mudahan yang sakit bisa sembuh. Besok hari terakhir dan nanti hari pertama masuk. Ya perkara setelah itu sakit lagi gak apa-apa. Setelah berkaitan dengan hari pertama dan hari terakhir masuk, yang kedua saya aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selama ini telah mendampingi saya di kantor ini terutama pada bulan Ramadan. Kita tahu bahwa kerja pada bulan Ramadan ini cukup berat.
beratnya karena memang kita kerja sambil menahan lapar. Hanya masalah kebiasaan saja. Kalau sudah terbiasa puasa, insya Allah tidak akan terasa berat. Masalahnya dari kita satu pun tidak ada yang terbiasa, sehingga terasa berat. Tapi alhamdulillah saya lihat semuanya berjalan lancar. Pelayanan-pelayanan tidak ada kendala, sehingga alhamdulillah tidak ada keluhan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita punya gaul besar, yaitu pemberangkatan dan pemulangan haji. Oleh karena itu, semua Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu dari seksi haji, tetapi kita semua oleh masyarakat itu dianggap sebagai orang Kementerian Agama yang pasti tahu tentang informasi haji. Oleh karena itu, mohon bantuannya, apabila ada anggota masyarakat yang tanya tentang haji, Bapak Ibu jawab sebisanya sesuai dengan informasi yang ada. Insya Allah teman-teman dari seksi PHU sudah memberikan informasi dengan beberapa grup tentang hal-hal penting, tentang pelunasan dan lain sebagainya. Itu mohon kalau ada masyarakat yang bertanya, karena masyarakat ini tidak tahu bahwa kita di bagian apa. Yang penting orang Kementerian Agama pasti tahu tentang haji. Jadi mohon diberikan informasi yang valid. Apabila Bapak Ibu kemudian masih belum mempunyai informasi karena terlalu teknis sifatnya, Bapak Ibu bisa mengatakan nanti akan saya carikan informasi ke bidangnya, yaitu ke seksi haji. Jadi jangan sampai memberikan informasi yang tidak valid, yang nanti akan menimbulkan polemik di masyarakat. Terutama beberapa hari ini banyak telepon, banyak WA ke saya, dan bahkan ada yang datang ke ruangan tanya tentang pendampingan yang anaknya hanya tinggal sendirian di rumah, kemudian ibunya sudah tua sehingga perlu pendampingan dan sebagainya. Tetap kita tegaskan bahwa untuk tahun ini pendampingan ditiadakan, sehingga yang sepuh sekalipun harus tetap berangkat sendirian. Itu informasi utama. Bapak Ibu, beberapa sebetulnya yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu sudah siang, kurang bijak rasanya kalau kemudian saya memperpanjang sambutan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita sekali lagi yang saat ini sedang sakit, yang tadi izin ke saya, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah dan dapat bergabung dengan kita lagi. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, pada hari ini izinkan kami keluarga besar Kantor Kementerian Agama Tuhan Sumber bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa. Amal jadi semboyan layani umat.
Yesus.